Halo sahabat pengendara, halo sahabat lalu lintas. Ini yang terjadi pada kita teman-teman. Dapat etle, dapat tilang biru. Cara pengurusan untuk pengurusan etle dan juga untuk pembayaran 250 ini adalah pelanggarannya adalah kena tidak pakai sabuk pengaman. Gimana cara mengurusnya? Sebenarnya begini teman-teman, kalau untuk mengurusnya boleh kita langsung ke Dirgakum Etle, misalkan di Jakarta adalah di Pancoran. Di situ kita langsung melihat di data kepolisian di sana. Jadi sebenarnya itu kesalahan kita itu seperti apa sih? Tetapi biasanya itu surat datang ke rumah, baru kita langsung ke Dirgakum untuk ngambil tilang birunya. Supaya tidak terjadi pemblokiran teman-teman selama 1 bulan atau kurang lebih 2 minggu lah teman-teman ya. Dan gimana cara mengurus etle ini? Kita nggak usah ke kantor kepolisian juga nggak masalah teman-teman. Kita nggak usah ke pengadilan, nggak usah teman-teman. Selama ini masih dalam bulannya teman-teman ya. Jadi tidak ada pemblokiran STNK dan pajak. Jadi kalau kita ke Polda itu yang STNK-nya sudah diblokir teman-teman. Contohnya misalkan pajak hari ini sudah habis. Tahu-tahu kita mau perpanjang, kebetulan kita kena e-tilang. Jadi pengurusannya dua kali teman-teman. Jadi kita harus ke Poldanya. Kita di sini etle, kita bayar dulu ini, kita buka blokir dulu. Lalu kita ke Samsat teman-teman untuk pembayarannya. Jadi caranya nanti saya kasih tahu teman-teman. Oke, langsung saja caranya adalah seperti ini. Pot lagi, Bos. Iya, jangan tekan kembali waktu gitu. Sambil itu ya. Siapa? Dia kalau pegang aja, Pak. Dia kalau tekan kembali dia ngulang lagi. Ulang lagi ya. Paling Bapak naik turun-naik turunnya. Lalu konfirmasi? Iya, tekan konfirmasi lagi. SMS masuk. Tor. 57. Oh, ini ada, Pak, baru masuk. Ya, itu sama nomornya, Pak. Nah. Kalau dari mBanking gimana caranya, Pak? mBanking apa? Aku Berry. Briva. Briva, nanti ada menu Briva. Di Briva. Itu Briva. Oh, di Briva. Iya. Lalu masukin kode yang tadi yang di SMS. Oh, gitu. Iya, pembayaran baru, masukin kode yang tadi. Sebentar. Ini bayar apa? Ya, nanti keluar nama Bapak sendiri, jumlahnya langsung keluar otomatis ya. Di situ bayar, Pak? Iya, bayar. Oke. Okay. Tinggal masukin ini, udah langsung bayar, Pak. Klik bayar lagi? Iya, bayar. Baru masukin PIN. Transaksi berhasil? Udah berhasil itu, Pak. Oke. Oke aja, Pak. Oke, ya. Dikeluarin aja, nggak apa-apa. Pak, udah langsung terbayar di sistem tuh. Jadi gimana? Udah selesai. Udah nggak jadi-jadi lagi. Maksudnya, gue takutnya disuruh ke Polda atau sidang. Nggak usah sidang lagi, ya? Nggak usah. Udah selesai itu. Oke, Pak, ya. Sidang. Gue kapok begini. Kelihatan ya. Set. Tarsa video dulu. Yeah. Okay.